diduga akibat pembakaran sampah di lahan ilalang area perumahan BTN, Kabupaten Lebak, Banten, terjadi kebakaran. Besarnya kobaran api yang membumbung tinggi membuat kepanikan warga. Seperti inilah suasana saat kebakaran terjadi di lahan area perumahan. Sejumlah warga panik karena kobaran api terus membesar dan mendekati rumah-rumah warga. Api cepat membesar karena banyak ranting pohon dan ilalang yang kering. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Setelah hampir 1 jam lebih, akhirnya kobaran api dapat dilokalisir oleh petugas damkar. Dari belakang rumah gitu udah kelihatan asap. Oh gitu. Iya, yang paling depan. Oh gitu. Iya. Ini Gang Cendrawasih. Oh gitu. Dan itu api langsung besar aja atau gimana? Iya, kelihatan api baru ini besar kan, lihat asapnya yang terlalu gede gitu. Iya, takutnya kan itu pasti ada barang yang gede. Oh gitu. Iya. Kebakaran lahan ini diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang kemudian menjalar ke area rumputan kering. Beruntung, kebakaran tersebut tidak sampai menjalar ke rumah penduduk ataupun menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Tadi mau gede ya?